Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan ke Dewan Rakyat untuk mesyuarat hari Rabu. So, apa yang akan berlaku pagi ini, YB? Pada pagi ini, sebelum masuk ke Dewan, saya akan melakukan seperti biasalah. Setiap minggu dua kali untuk pemeriksaan kesihatan COVID-19 RTK. RTK antigen, yeah. Saliva test. Ya. So, sebenarnya itu dilakukan dua kali lah, hari Senin sekali, hari Rabu sekali. Sebelum kemudian, masuk ke Dewan. Sebelum masuk ke Dewan. Sebab pada minggu depan itu jugalah. Sebelum masuk ke Dewan kena check kesihatan COVID sama ada positif atau negatif. Alhamdulillah, setakat ini kesihatan dengan baiklah. Negatif. Ya, negatif. Okey. So, apa impaknya pelaksanaan ujian ini? Ya, untuk memastikan semua kaki tangan Parlimen yang hadir di Parlimen dan juga ya ahli mesyuarat ataupun MP sehat ataupun negatif daripada pandemik COVID-19. Walaupun result dia negatif, tapi still kena jaga jarak. Ya. Pakai mask. Itu sudah pasti, ya. Sudah pasti, sebab itu SOP yang tidak boleh kita langgar. Ya, walaupun di dalam dewan masih lagi wajib ya memakai mask. Walaupun ketika berucap sekalipun. Ya, kalau boleh biar mask itu dua lapis lah. So, mungkin netizen ada sebutlah kehadiran MP-MP dalam Dewan tidak. Kadang-kadang dia tengok live tu kan kosong. Mungkin ada sebab. Mungkin YB boleh cerita sikit. Ya, tidak semestinya ahli Dewan itu hadir ya 24 jam ataupun selama daripada pukul 10 pagi sampai pukul 5 yang dia punya, yang wajib hadir itu sampai 5.30. Jadi tidak semestinya dia akan hadir daripada pukul 10 sampai 5.30. Mungkin ada perkara-perkara yang lain yang mesti diselesaikan. Misalnya mereka yang menganggotai jawatankuasa, misalnya PAC, ya, menganggotai PAC itu dia akan mesyuarat. Boleh katakan tiap-tiap hari dia mesyuarat. Ya, mesyuarat itu kadang-kadang bertembung dengan ketika waktu persidangan berlaku. Sebab itulah ahli parlimen ini banyak jawatankuasa. Macam saya sendiri, jawatan kuasa perhubungan di antara Malaysia, Parlimen Malaysia dengan Parlimen Perancis. So, kalau ada mesyuarat dengan kedutaan Perancis, terpaksa pergi ke kedutaan Perancis lah. Ha, begitu. Jadi maknanya tidak semestinya hadir dalam itu, sebab banyak jawatan kuasa yang di ini. Peranan ahli parlimen begitulah. Ya. Ya, untuk memastikan dasar negara itu mengikut dia waktu di dalam dewan untuk mesyuarat tu saya kira fleksibel lah. Ya, memang fleksibel. Maknanya jika dia ada urusan lain dia boleh keluar lah. Itu sudah pasti. Tapi yang penting tugasannya memang menghadiri mesyuarat. Itu wajib. Wajib. Itu tidak boleh dinafikan. Kalau kita tidak ada program, kalau kita tidak ada mesyuarat, kalau kita tidak ada apa-apa aktiviti di luar daripada dewan, maknanya kehadiran di dalam dewan itu suatu perkara yang perlu. Sebab banyak perkara yang dibahas, yang dibincang dalam dewan itu perlu diselesaikan. Dan saya juga difahamkan yang MP dia tak boleh duduk lama dalam tu. Ya, betul. Betul ya? Ya, betul. Paling lama pun 2 jam saja, lepas tu dia kena keluar. Sebab pandemik COVID-19 ini dia suka dengan tempat yang sejuk. Sejuk. Dan di dalam tempat dewan itu memang sejuk, ya. Ya. Itu sebabnya dalam sidang parlimen yang lepas ada MP kata duduk dalam keadaan sejuk. Itu maknanya memang sejuklah dewan. Memang sejuk ya, YB? Ya, itu tidak boleh dinafikan lah. Ya.
Dewan tu kena sejuk sebab perbahasan panas. Ya. Kontroversi. Kontroversi. Dia tak boleh. Dia tak kalau boleh dua-dua panas juga. Jadi bertambah panaslah. Kan? Perbahasan panas, dewan pun panas, lagi panaslah. Nah, jadi lebih baik dewan tu disejukkan. Nah, dan hari Parlimen berbahas dengan cool lah, dengan rasa tenang. Okey, mungkin YB boleh kongsikan. Kita bermula mesyuarat pukul 10 sampai lebih kurang paling last pun 8:30 macam tu. Ya, so, itu 8:30 itu tambahan sebenarnya. Tambahan. Dia sebenarnya Parlimen ini bersidangnya pukul 10 sampai 5:30. 5:30. Kemudian oleh sebab itulah ada usul daripada menteri di Jabatan Perdana Menteri yang jaga undang-undang. Ya. Ya, usul untuk menambah bilangan waktu. Ya. Itu sebabnya bila ada usul daripada menteri Jabatan Perdana Menteri ataupun timbalan, dia mengatakan usul untuk mesyuarat pada hari ini akan berakhir pada jam sekian dan akan disambung pada jam besoknya, jam pukul 10. Jadi maknanya ini mesti ada usul. Kalau tidak ada usul, mesti maknanya apa nama tu, speaker mesti menamatkan apa nama sidang itu pukul 5:30. Jadi apa perkara yang akan dimulakan dengan pukul 10, kemudian pukul 11:30 apa pula? Ya, pukul 10 ni ada dua keadaan. Yang pertama, ya, pada hari Isnin akan berlaku soal jawab dengan menteri, soal jawab lisan. Ya. Nah, soal jawab lisan ini sama ada dijawab oleh menteri ataupun timbalan menteri. Nah, so pada hari Selasa pula ada satu lagi soalan tambahan, iaitu MTQ. Maksudnya ini soalan khusus untuk menteri. Mana menteri saja yang boleh jawab, timbalan tak boleh jawab. Okey. Nah, jadi maknanya ada dua keadaan lah. Satu, hari Isnin akan berlaku jawab lisan daripada menteri ataupun timbalan menteri, dan pada hari Selasa dan hari Khamis, ya, itu adalah MTQ yang hanya khusus ditujukan kepada menteri, dan menteri saja yang boleh jawab. Itu tiga soalan saja. Dan soalan pada hari Selasa dan hari Khamis boleh dibaca. Maknanya kalau panjang, panjanglah soalan tu. Tetapi tak boleh lebih daripada 40 perkataan lah. Ya. Kalau hari Isnin dan hari Rabu, dia hanya sebut soalan, mana speaker akan panggil. Misalnya, Dato' Dr. Hassan Baharum tampin. Maka saya pun bangun, saya katakan bahawa soalan saya soalan satu. Itu saja, tidak boleh dibaca kalau hari Isnin dengan hari Rabu. Oh, sekadar sebut. Ya, tapi kalau sahaja hari Selasa dengan hari Khamis, dia soalan itu boleh dibaca keseluruhannya lah. Okey. Macam mana nak buat soalan tambahan? Soalan tambahan itu akan dikemukakan kalau hari Selasa itu mesti sampai ke pejabat apa nama tu, speaker pada hari Jumaat lah. Jumaat. Ya, ya. Hari Khamis lebih kurang gitulah. Oh. Ya. Dan kalau soalan tambahan pada hari Khamis, mesti sampai di pejabat speaker pada hari apa nama tu, hari Isnin. Macam mana kita nak mencelah? Oh, nak mencelah apabila kita, kalau soalan jawapan, mencelah ini kalau dalam pada hari soal jawab itu, kita boleh mencelah dalam apa tu, jawapan menteri. Mencelah itu mana kalau kita fikirkan jawapan menteri itu tidak lengkap, tidak sesuai, tidak menepati, ataupun kita memerlukan suatu penjelasan yang lebih panjang, maka kita boleh mencelah, bertanya dengan menteri ataupun timbalan menteri yang menjawab itulah. Okey, terima kasih. Pada hari ini itulah di antara apa nama yang berlaku tiap-tiap hari pada persidangan Parlimen. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.